Demam berdarah. Demam berdarah merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengue yang mengakibatkan demam dan bisa menimbulkan pendarahan. Gejala. Demam tinggi mendadak 2-7 hari. Kadangkala demam bersifat bifasik, seperti pelana kuda, yakni panas akan turun di hari ketiga atau keempat tetapi hari berikutnya naik lagi. Ruam pada kulit, nyeri mata belakang, manifestasi perdarahan, bintik merah kehitaman pada kulit, mimisan, muntah darah, hematemesis, BAB berdarah. Herba HNI-HPAI. Sari kurma 3x2 sendok makan. Spirulina, 3x3 kapsul. Madu premium, 3x2 sendok makan.